Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Donatianus Wijaya dari unit SMP Sabrus Batu Raja akan menyampaikan orasi dengan semangat kepahlawanan kita membangun bangsa. Kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 10 November kita merayakan Hari Pahlawan. Itu tidak sekedar hanya seremonial, tapi juga sebagai dasar untuk mengetahui kegigihan para pahlawan kita. Mereka telah mengorbankan jiwa, mengorbankan harta untuk membela kemerdekaan bangsa kita. Kita tahu bahwa perjuangan bangsa kita itu tidak terlepas dari kaum muda. Bung Tomo yang penuh semangat menyampaikan orasinya lewat radio-radio di Surabaya, membangkitkan semua rakyat dan juga pemuda untuk melawan penjajahan. Pahlawan pada zaman dulu memang untuk perjuangan secara fisik, tapi sekarang kita, generasi penerus pemuda milenial, tidak hanya sekedar untuk posisinya secara fisik, tapi kita juga melawan kegiatan proses untuk mengisi kemerdekaan. Tantangan bangsa kita semakin berat. Pahlawan-pahlawan mulai muncul sekarang ini untuk mengisi kemerdekaan. Pahlawan milenial sudah mengisi banyak dalam sebagai bidang kehidupan bangsa kita. Perspektif bidang ekonomi, bidang sosial, politik, pariwisata, bahkan juga dalam pendidikan, semua sudah diisi oleh para pemuda untuk mengisi kemerdekaan. Tantangan bangsa kita semakin berat. Banyak sekali sekarang ini tantangan terutama dalam media sosial. Banyak konten-konten, narasi-narasi yang kadang memecah belah persatuan kita. Banyak narasi yang isinya memecah bangsa kita. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus selalu dengan semangat persatuan dan kesatuan. Bagaimana saling berkoordinasi, saling membantu, saling mendorong untuk selalu mengisi kemerdekaan. Dengan juga media sosial yang sudah ada untuk selalu saling membantu, saling mendukung, dan saling mengisi kemerdekaan. Kita masih ingat proklamator kita yang mengatakan jas merah, jangan meninggalkan sejarah. Maka marilah kita, para pemuda milenial, marilah kita isi kemerdekaan dengan tidak meninggalkan sejarah. Marilah kita bersama-sama dengan jiwa kepahlawanan kita maju bersama untuk membangun bangsa ini menjadi negara yang adil, negara yang sejahtera, aman dan sentosa. Semoga ini menjadi semangat kebangsaan kita untuk membangun negara kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, salam sejahtera, tetap semangat, merdeka!